yakin. Hadis ke-148 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin a'taka imra'an musliman istamqadha wa huwa bi kulli aduwwin minhu aduwwun minhu minan nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membebaskan budak ataupun hamba muslim, maka Allah menyelamatkan anggota badannya dari neraka sepadan dengan setiap anggota badan si budak itu, ataupun golongan riqab dipanggil. Dalam bahasa Arab, golongan hamba ni dipanggil riqab. Riqab, riqab ni adalah golongan orang yang terhamba. Okey, golongan riqab ni dia ada satu peruntukan untuk zakat. Kalau orang ada bayar zakat, 1/8 kepada golongan riqab. Ariqab ni maksud asal dia adalah orang yang terhamba. Dulu ada konsep hamba. Maknanya orang tu dah ada hamba. Jadi kalau hamba tu nak membebaskan diri dia, maka boleh bagi zakat kat dia untuk dia bayar bebaskan diri dia. Okey. Zaman sekarang ni ariqab tak ada. Tak ada sistem hamba. Jadi mana kita nak dapat kelebihan hadis ni? Dan kita tengok fatwa. Macam fatwa di Selangor ada beberapa maknanya tafsiran mengenai ar-riqab ataupun orang yang terhamba ni. Antaranya apa? Antaranya orang HIV. HIV itu difatwakan sebagai orang yang terhamba diri. Maknanya terhamba diri dia untuk dibebaskan. Okey. So jadi takrifat ar-riqab tu, dan hadis inilah yang beri kekuatan kepada saya untuk terus buat rumah HIV tu. Kalau nak ikut kan, cabaran buat rumah HIV itu jauh lagi besar daripada buat rumah anak yatim. Kan, anak yatim ni anak-anak kita boleh didik dan dalam jangka masa panjang, maksudnya dia boleh jadi orang yang bagus, orang yang berjaya, jadi sejuk hati kita. Okey, golongan orang HIV ni kalau kita jaga setiap minggu atau 2 minggu sekali ada je meninggal. Kan, baru nak jaga meninggal. Kan? Tapi hadis ni sebab fatwa Selangor kata golongan HIV ni golongan ar-riqab, itu menjadi kekuatan bagi saya untuk umat HIV itu kekal. Dan alhamdulillah sampai sekarang dah 12 tahun lah. 2009, 2020, 13 tahun kan? 13 tahun alhamdulillah dah beratus orang meninggal lah. Setiap 2 hari lepas pun ada meninggal seorang. Setiap kali meninggal saya akan cakap Allah terima kasih Tuhan. Bukan sebab terima kasih dia meninggal tau. Tapi terima kasih sebab dia tak meninggal kat gereja. Sebelum tu dia duduk di gereja. Saya pernah tanya hospital, berapa ramai dah meninggal kat gereja? Dalam ustaz yang lepas-lepas lah. Dua pun malah dah jawab. Sebab waktu tu tak ada rumah muslim, tak ada alternatif pun. Jadi maknanya, dan golongan orang sakit ni, golongan riqab ni, sebab ialah latar belakang dia tu, itu ikut dia lah. Tapi sebab dia dah sakit, kita bertanggungjawab untuk bantu. Jadi nak cerita ni orang riqab. Riqab ni salah satu benda yang kita bantu. Dan mudah-mudahan lah kita bantu kan. Jadi Allah bantu kita banyak benda, mudah-mudahan insyaAllah. Tapi saya jujur, bukan saya nak bodek kelas ni tau. Kelas ni antara kelas yang awal ikut, maknanya bantu saya dalam rumah HIV tu.